Bisa, Pak Hadisa. Hadisa. Ya, selanjutnya Bapak Wakapolda Sulawesi Selatan beserta. Iya, ya, tetap jaga jarak untuk rekan-rekan media yang berikan waktu 1 menit untuk mengambil foto, namun tetap memperhatikan jarak. Kabupaten Goa, tim penilai dari Polda Sulawesi Selatan, Bapak Ibu yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas izinnya kita dapat berkumpul pada kesempatan sore hari ini dalam rangka kunjungan dan penilaian Kampung Rewako oleh Bapak Wakapolda Sulawesi Selatan beserta segenap tim penilai dari Polda Sulawesi Selatan. Bapak Ibu yang berbahagia, acara akan kita awali dengan sambutan dari Bapak Kapolres Goa. Kepada Bapak dan hormat kami persilakan. Dan rombongan, Pak Bupati, Pak Dandim, pertama-tama kami ucapkan selamat datang, Pak. Mohon maaf, Pak Bupati dan Kajari, semua kita bagi tugas. Ada yang ikut pikun dengan Gubernur dan Pak Kapolda juga Polri, Kampung Tangguh Nusantara, dan program Bapak Kapolda, Balai Wako, yang di Goa ini kita namakan Kampung Rewako. Pada intinya
tujuan utamanya sama, terkait masalah pencegahan dan penanganan COVID-19, kemudian bagaimana kita mendistribusikan logistik, kemudian mendata masyarakat yang penerima bantuan, dan kami tambahkan juga tentang bagaimana menjaga kamtimas di desa ini. Di samping itu ada tambahan tujuan lain, yaitu bagaimana kita meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan ketahanan pangan. Kemudian tujuan terakhir, bagaimana menjadikan miniatur Kampung Riau Wako ini sebagai destinasi wisata ke depan. Jadi perlu kami laporkan jenderal, di Kabupaten Goa sudah ada 27 Kampung Riau Wako, 26 Kampung Riau Wako. Kita targetkan memang bulan ini 30, tapi baru tercapai 26. Untuk bulan depan kita target lagi 15 lagi. Insya Allah dalam waktu dekat minimal 50% sudah ada dari 167 desa kelurahan yang ada di Kabupaten Goa. Kemudian prinsip kerja dari Kampung Riau Wako ini yaitu gotong royong dan mandiri. Gotong royong sudah disampaikan kepada kepala desa bahwa tidak ada yang menggunakan dana desa atau APBD, karena kita ketahui masalah anggaran dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten maupun desa sudah dipotong untuk penanganan COVID-19. Jadi prinsip gotong royong. Kemudian mandiri, bagaimana kita mengembangkan usaha-usaha kecil sehingga dapat menghasilkan dan bisa menjadikan operasional kegiatan di Kampung Riau Wako. Itu adalah prinsip dasar di Kampung Riau Wako. Kemudian dari segi administrasi jenderal, kami laporkan bahwa kita sudah ada peraturan bupati, kemudian ditindaklanjuti oleh desa dengan perdes. Jadi ini bukan kegiatan formalitas, tapi ke depan berkelanjutan. Siapapun kepala desa akan bertanggung jawab untuk memelihara dan mengembangkan ide kreatif di Kampung Riau Wako ini. Babinsa, Babin Kamtimas. Terima kasih jenderal, saya kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kapolda di Selatan, dan dalam hal ini seluruh hadirin dan hadirat yang tempat hadir pada hari ini. Riau Wako di Desa Giliwor ini. Bahwa sebelum jauh sebelum PSBB Kabupaten Goa dilakukan, desa kami ini telah ada yang masuk kategori ODP, itu dari luar daerah, dan alhamdulillah mereka bisa ditangani dengan baik. Atas dasar itulah keprihatinan pemerintah Desa Giliwori maka selalu giat mencari kegiatan-kegiatan yang berperan atau bisa menanggulangi atau dalam hal pencegahan COVID. Di mana setelah itu kami mendapatkan informasi dari Polres Goa, jadi dengan senang hati menerima giat itu, dan saya bersedia bahwa Kampung Riau Wako pertama di Kabupaten Goa ini ditempatkan saja, Pak. Itu salah satu antusias kami dalam rangka memotong atau pencegahan COVID-19. Perlu kami jelaskan bahwa Kampung Riau Wako Desa Giliwor ini mempunyai visi menjadikan Kampung Riau Wako Desa Giliwor ini sebagai kampung tangguh yang mampu melawan penyebaran COVID-19, mensejahterakan masyarakat dan memandirikan masyarakat. Dengan misi yang pertama adalah pencegahan COVID-19, yang kedua peningkatan kondusivitas keamanan Kamtibmas, ketiga peningkatan ketahanan pangan masyarakat, keempat peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan usaha-usaha mandiri yang kami lakukan di Kampung Riau Wako ini. Dan yang terakhir adalah kami punya misi ke depan bahwa Kampung Riau ini bukan sekedar seremonial, bukan sekedar sebagai sebuah ajang untuk lomba, maka kami bersama BPD Desa Giliwori dan Babin Kamtibmas Babinsa Desa Giliwori sudah berkolaborasi menyusun sebuah peraturan desa yang akan jadi pedoman bagi kami bergerak. Karena tanpa peraturan desa itu, maka kami tidak bisa bergerak maksimal karena tidak ada acuan hukum yang mengikat kami. Oleh karena itu kami telah menerbitkan Perdes nomor 4 tahun 2020 ya, tentang Kampung Riau Wako yang ada di desa kami ini, Pak. Untuk kebutuhan masyarakat. Kemudian untuk dalam satu minggu kita mengantarkan sembako apa, makanan
Jadi kepada masyarakat yang rentan penyakit, terutama yang lansia. Berikutnya kami juga bekerjasama dengan anak-anak Karang Taruna di dalam Kampung Rewoko ini dengan membangun perpustakaan Kampung Rewoko. Ini dikelola oleh anak Karang Taruna kita sebagai wahana bagi mereka untuk mendapatkan saling tukar pendapat, ilmu, pengalaman dari toko kelontong. Walaupun kecil-kecil, tapi ini insya Allah suatu saat akan menjadi usaha ekonomi di bidang kelontong ini, akan kita ajukan ke arah pembentukan koperasi Kampung Rewoko. Selanjutnya kami juga telah memberikan pembuatan hand sanitizer, itu lengkap dengan botolnya. Kemudian hand sanitizernya diserahkan kepada Karang Taruna untuk dijual bebas di di kampung-kampung dan di luar kampung. Alhamdulillah kemarin anak Karang Taruna telah memasarkan di kawasan lingkup Polres Goa, satu hari mendapatkan omset Rp2.900.000. Itu satu banyak. Dan saya bilang sama anak-anak teman, panjang Anda mau bergerak di Kampung Rewoko, maka Kampung Rewoko ini tidak segera sebagai Kampung Rewoko, tetapi merupakan pengejawat tahan bagaimana membangun desa seutuhnya. Itulah dimulai dari Kampung Rewoko. Sehingga namanya bakti sosial, hari Jumat adalah hari sosialisasi di masjid-masjid dan gerebek pasar. Jadi setiap hari Jumat, semua pasar yang ada desa ini, itu kita gerebek siang dan pasar sore, lengkap dengan dibantu oleh Satpol PP dari Kabupaten dan Tripides tentunya. Dan dalam hal ini Babinsa, Kartikmas dan Pemerintah Desa selalu bergandengan tangan untuk melakukan itu. Nah, kemudian untuk hari Sabtu itu dilakukan Sabtu Bersih atau Kerja Bakti. Hari Minggu adalah hari olahraga. Itu yang kita lakukan selama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu. Salam sejahtera buat kita sekalian. Salam kebajikan. Yang saya hormati Wakil Bupati, Pak Dandim, Pak Kapolres, dan seluruh perangkat desa, masyarakat yang ada di Juruk Bor ini. Pertama-tama mari kita memanjatkan puji dan syukur terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Yang sudah disampaikan juga paparan, dan yang saya harapkan itu adalah ada desa-desa Juruk Borik lain, bukan hanya di sini tapi semua yang ada di Kabupaten Goa ini ada. Demikian Bala Ewakonya. Bala Ewako adalah dua kata harfiah. Bala itu rumah atau kampung, kemudian Ewako itu dari Bugis, kalau Bala adalah Makassar, dijadikan satu. Jadi suatu tempat pertemuan daripada tiga pilar, kepala desa, Babin Kantipmas, dan Babinsa. Untuk pertama tugasnya, mendatakan, mendistribusikan sembako dari pemerintah. Yang kedua adalah bagaimana penanganan COVID dalam rangka mencegah penyebaran COVID. Nah ini dua poin dulu, minimal. Kalau lebih silakan. Jadi kita sudah usah lagi pakai kampung tangguh, tidak. Tapi ciri khas dari Polda Sulsel khususnya kita katakan Bala Ewako. Kalau di Jawa Timur namanya Kampung Tangguh. Kita tidak gunakan itu. Kita sudah punya budaya lokal namanya Bala Ewako. Tapi sudah diserahkan kepada para Kapolres. Tator silakan gunakan apa? Kemarin di Bone namanya Wanua Ewako. Nah, di sini namanya Kampung Rewoko. Silakan. Itu tidak ada masalah. Yang penting adalah tugas daripada tiga pilar ini melaksanakan tugasnya dengan baik. Saya belum cek. Kemarin semalam saya pulang jam 2 malam tadi dini hari, saya cek Babinsa dengan Babin Kantipmas. Nah, saya mau cek, tolong kasih mic Babinsa dengan Babin Kantipmas. Kenapa saya mau cek? Kita ada tiga nominasi. Pertama Bone, Sopeng dengan Goa yang masuk nominasi untuk mendapat juara 1, 2, dan 3. Hadiahnya apa? Motor untuk juara 1 dan akan diundang di Polda besok pada acara Hari Bayangkara ke-74. Hanya juara 1 yang diundang dan akan mendapatkan motor dari Kapolda, Babin Kantipmas dapat 1, Babinsa dapat 1, Kepala Desa dapat 1. Itu untuk pribadi nanti, bukan untuk dinas. Ya.
itu yang juara satu. Nah, itu yang juara satu. Oleh karena itu saya mau cek dulu bertiga ini ya. Coba tugasnya dari Babinsa apa dalam pelaksanaan Kampung Rekol ini? Silakan dijelaskan. Nama saya Sersan Satu Burhan, Babinsa Desa Jirubori. Kemudian alamat saya di Sukubinasa. Kemudian saya Babinsa di Desa Jirubori kurang lebih 9 tahun. Saya sudah lama di sini. Dalam penanganan COVID-19 ini, kita dengan Tripides selalu musyawarah apa-apa yang perlu kita lakukan sebelum kita melaksanakan tugas. Contohnya apa? Langsung aplikasi. Contohnya musyawarahkan apa itu? Masyarakat di sini keluar masuk, kita adakan pemeriksaan baik itu suhu dan lain-lain. Kemudian kalau hari Jumat di sini ada pasar, kita menghimbau kepada masyarakat untuk selalu memakai masker kalau keluar rumah. Kemudian jaga jarak, jaga olahraga dan lain-lain. Baik, demikian. Cukup. Siap. Bapak Ganti Mas. Izin. Perkenalkan dulu alamatnya di mana? Nama saya Aibtu Abdullah Subair. Alamat saya di Desa Jeneta Lasa, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa. Saya bertugas di Desa Jirubori ini jenderal kurang lebih 2 tahun. Tugas saya selama COVID-19 bersama Tripides. Pertama itu setiap hari saya mengadakan penyuluhan ke keliling satu desa. Untuk khusus untuk hari Jumat, kami biasa sosialisasi ke masjid-masjid sebelum masuk sholat Jumat. Selanjutnya untuk pemakaian masker, kami biasa mengadakan razia di depan bersama Pak Desa dan Pak Babinsa. Saya mau tanya, tempat pertemuannya di mana kalau membicarakan sesuatu? Siap untuk selama Kampung Rewako ini berdiri di sini, jenderal. Di sini di mana? Di pos ini, di mana posnya tempat pertemuan? Di posko Indo, jenderal. Posko Indo di mana? Siap. Di belakangnya, Pak. Oh, gitu. Siap. Baik. Terima kasih. Siap. Nama saya Muhammad Ilyas, Pak Desa di Luari. Alamat saya di Dusun Buntebila, tidak jauh dari sini. Selama COVID-19 ini, kami dengan Tripides ini bahu-membahu dan... Saya tanya dulu, berapa kakak di sini, Bapak? Kalau kakak di sini, 1.827. 1.800. Yang kena dampak COVID berapa orang? Yang kena dampak COVID kemarin, 7 orang. Gitu. 7 orang. Kemudian pengaruhnya yang kakak yang dibawa garis kemiri ini, kalau ada harapan berapa orang yang perlu dibantu? Kalau PKH, datang sama-sama. Apakah semua tercukupi? Siap, tercukupi juga. Kemudian ada juga bantuan dari Kapolres 10 ton yang diberikan kepada Polres. Kemudian Bapak berapa ton? Saya dapat 58 paket juga. 58 paket kepada? Kepada masyarakat. Sudah diberikan? Sudah diberikan juga. Nah, baik, terima kasih, itu aja saya tanya. Terima kasih. Karena ada dua tempat wilayahnya. Nah, dia minta supaya ada lagi satu Babinsa Timah sehingga dia maksimal tugasnya. Nah, ini harapan demikian nanti tugas dari Kapolres bagaimana untuk memberikan perhatian yang kira-kira perlu dari petugas Polri maupun Babinsa Timah, Babinsa untuk penempatannya. Ini mungkin Pak Dandi nanti memperhatikan. Kemudian kenapa saya katakan demikian juga masalah bantuan, masih banyak masyarakat yang belum dapat bantuan. Padahal tiga pilar ini harus berperan benar. Ya, kita lihat contoh, ada di Polres Madinah, Sumatera Utara. Kendaraan dari Wakapolres dilempar karena salah pembagian kepala desanya. Maksudnya bagus. Jumlah sekian ini dibagi kepada masyarakatnya yang kurang, padahal sudah ditentukan untuk mungkin 10 kakak, tapi dibaginya 20 kakak dengan anggaran yang sama. Tapi itu salah. Nah, saya harapkan juga tidak demikian di sini. Apalagi saya sama Pak Sekda Provinsi adalah pengawas daripada sembako. Ya. Di sini ada beberapa media akan mengecek apakah benar-benar sampai sembakonya itu ke masyarakat. Ya. Jadi kita tidak perlu bermain-main dalam hal lagi
masa pandemi COVID ini. Kurungannya tinggi, jadi jangan bermain-main dalam anggaran daripada COVID ini. Itu penekanan saya kepada Kapolres, Pak Bupati, dan Pak Dandim, tolong diawasi, dikendalikan. Seharusnya dengan tiga pilar ini, dia sudah kerja. Tidak perlu lagi campur tangan Kapolres, Dandim, dengan Bupati. Ya. Berikan lagi kepada desa-desa lain, sehingga seluruhnya di Kabupaten Goa ini sudah sama dengan bentuknya Kampung Rewako ini. Sekira demikian, jadi kita nanti nilai ada tim penilainya sini. Ya. Dua Polres sudah kita cek, Bone dengan Sopeng semalam. Ya, mudah-mudahan kriteria-kriteria tersebut sudah masuk. Jadi saya ulang lagi, pertama masalah Bala Ewako. Ya, mau dinamakan apa Kampung Rewako tidak ada masalah. Tapi tugasnya yang utama adalah pendataan dan pendistribusian sembako. Baik dari pemerintah maupun dari bantuan Panglima dan Kapolri. Harus sampai kepada masyarakat. Saya garis bawahi tidak ada yang bermain-main dalam anggaran penanganan COVID ini. Ya, ancaman hukumannya berat. Di sini ada media nanti mencatat siapa yang belum mendapatkan bantuan daripada pemerintah. Sekiranya demikian, saya lebih kurangnya saya mohon maaf karena tadi agak terlambat, saya ikut Vikon dulu, kemudian Gladi juga yang akan dilaksanakan besok. Lebih kurangnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menyerahkan sembako didampingi dengan Bapak. Iya, Bapak Ibu yang berbahagia, saat ini kita saksikan bersama Bapak Wakapolda Sulawesi Selatan bersama Bapak Wakil Bupati Goa serta Bapak Dandim 1409 Goa secara simbolis menyerahkan bantuan sembako kepada saudara-saudara kita atau orang tua kita yang ada di Desa Julubori yang termasuk warga Prasejahtera. Terima kasih, mohon izin berkenan untuk foto bersama. 1, 2, 3. Yang mampu diberikan. Jadi ada dua, amal jariah dengan amal politik. Amal politik, oh saya ini kasih, lihat, bisa. Tapi amal jariah bisa disembunyikan. Tidak apa-apa, dua itu katanya. Iya, benar. Siap, betul. Jangan karena ini orang yang tidak mampu kasih juga, jadi merata, merata. Saya tidak marah, memang suara saya begini. Apa tugasnya di sini? Ya, selanjutnya saat ini kita saksikan bersama posko tersebut sudah ada struktur proses pendirinya Kampung Rewako, dan di sana sudah ada masyarakat seperti apa yang berhak untuk menerima bantuan dari pemerintah. Yang dari pemerintah? Yang dari pemerintah juga. Sudah berapa orang yang diterima bantuan? Kalau dari pemerintah, dari Pemda 758 kakak, dari Polri 59 kakak, dari TNI 10 kakak. Oh, itu ada dari pusat, ada dari Bupati loh, Pemda. Iya dah, iya Pak Bupati. Iya, siap. Yang salah sasaran. Saya sudah sampaikan di awal sambutan saya, kita jangan bermain-main masalah bantuan. Kalau masalah perut, kan tengah kita. Terima kasih banyak. Siap. Saya biasa tidak marah, suara saya begini. Siap.
Masih banyak Pak ya? Masih banyak ini? Siap. Masih banyak Pak Kompres. Dan mohon diberikan doa bersama di depan gerbang. Sebagai pemerintah kabupaten gua mendukung penuh Kampung Rewako ini, karena Kampung Rewako ini tentu sangat bermanfaat untuk COVID maupun pengamanan dan sebagainya. Olehnya itu dari pihak pemerintah akan mendukung penuh kegiatan di Kampung Rewako ini. Apanya tentunya bukan seremonial, tapi berlanjut terus. Bakal lebih ditingkatkan untuk masa-masa akan datang. Sehingga Kampung Rewako ini betul-betul bermanfaat untuk masyarakat desa ini dan tentunya Kabupaten Goa dan Sulawesi Selatan. Mudah-mudahan dengan keberhasilan yang dicapai hari ini, kalau tidak salah juara satu nantinya, nah, insya Allah ini jadi suatu kedepannya bisa lebih berbuat sesuatu untuk rakyat yang ada di desa ini.